Pak, ada statement nggak, Pak? Statement, Pak. Beri jalan, beri jalan. Oke. Pak, statement, Pak. Ya, biar biar lewat, biar lewat. Jadi ada laporan dugaan kasus perpindahan yang dilakukan oleh AY dengan F, di mana suami dari salah satu pelapor ini yang mendapat di TKP tempat kejadian di salah satu rumah kontrakan di Jalan Nangka di Kasongan. Kejadian itu sekitar pukul 02.00. Kalau profesi kedua ini apa sih? Pegawai negeri, ASN. Ya. Yang lagi ya masih dalam pendidikan kita. Tentunya. Nanti kita akan berlanjut lagi. Ini prosesnya. Bapak, benar? Tanya ditangkap di hotel Kasingan? Nah, bukan. Di salah satu rumah. Rumah kontrakan. Itu rumah kontrakan perempuannya atau memang baru di kontrak? Ini bukan dari rumah istrinya. Pak, bisa dijelaskan Pak, apakah sang laki-laki itu memang bupati Katingan ini, Pak? Ya, jadi ini laporan dari suaminya. Ya, jadi suaminya ini kronologis saya sampaikan ya. Jadi sang suami ini disuruh istrinya untuk berangkat ke Sampit dalam rangka mengambil barang pusaka bersama anak-anaknya. Kemudian pasan si suami tidak enak, pukul 12 malam mereka kembali ke Kasongan dan dicek di rumah tidak ada istrinya. Kemudian informasi katanya dinas di salah satu rumah sakit di sini. Nah, kemudian sang suami mencari ya, dan ditemukan. Kemudian dia mencari ke rumah kontrakan yang juga dari tempat lain.